الحمد لله رب العالمين وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم Rabbi israhli sadri wa amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Baib, para sepuh ini sepuh tokoh agama tokoh masyarakat yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya sahabat saya Pak Dandim Pak Irwansah Pak Bambang gue, opo, gue. Oh, Pak Camat Bambang Gun Akekmu apik Pak e batu nisan Serta jajaran Jabatan pemerintah adalah TNI Polri yang saya hormati Segenap panitia pengajian Yang saya banggakan Sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimah jamaah pengajian MPS Majelis Pinggir Sawah. Rahimakumullah. Alhamdulillah wonten siang menika kula panjenengan saget sesarengan hadir di acara pengajian dalam rangka peresmian Masjid Al Ittihad Masjid Anyar moga semangat jamaah ugi enggal. Amin. Alhamdulillah siang menikah kula sakit sowan, senajatnya kula nembe sakit, gulu kula tengeng, reso mengkok-mengkok. Niki ototnya ketarik Pak Dandim, ketarik janda. Corona, komunitas rondo mempesona. Tapi kita syukuri atas izin Allah Kulau Panjenengan Sami Saga Cesarengan hadir Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semuanya Amin Barokah itu dalam kitab dipahami sebagai apa? Ziyadatul khair Bertambahnya nilai kebaikan Seseorang bisa dikatakan hidupnya berkah Bila hidupnya membawa nilai kebaikan, jabatan bisa dikatakan berkah. Kalau jabatannya bisa memberikan nilai kebaikan, suami bisa dikatakan sebagai suami yang berkah. Kalau bisa memberikan nilai kebaikan, kiai bisa dikatakan kiainya berkah. Kalau ada kebaikan. Demikian juga acara kita hari ini. Kalau mau mendapatkan keberkahan dari Allah, maka harus ada nilai tambah kebaikannya. Maka saya yakin acaranya ini acara yang baik, bertemu di tempat yang baik, yang hadir insya Allah orang-orang yang baik, selesai pengajian insya Allah hasilnya baik. Minimal panitiannya orang tombok. turah-turah pak oh kata panitia turah-turah turah-turah tapi sangune pak sangune ini murah dinyang Wah. bapak ibu rahimakumullah saya senang mas mas hadroh sudah solawatan apa jenenge kia ya? jenengmu apa eh nurun aja cahaya kesuksesan walaupun wajah-wajah gagal ya saya jadi teringat Mumpung ini masih bulan Rojab Dengan sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sekembalinya dari peristiwa Mi'rod Mari pak diminum pak silakan. Bismillahirrahmanirrahim Ahya wa bismika amud Kan enak, saya ngaji di sini makan minum di sana badok. Ya, Marindan. Saya gila lucu teman ini ya keriting. Ini kalau di Jogja namanya Mukri, uh, Munyok keriting. Uh oh, banjirnya bagi-bagi beda. Tapi jangan berdiri kalau minum, Mbak antos ya. Banjir kok berdiri minumnya. Kayak banjirnya kayak ireng banget ya, sangar banjirnya. Sekembalinya dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Roa itu Lailatul Mi'raj. Saya melihat dari malam di malam di mana saya dimi'rokan. Isra itu artinya jalan di waktu malam, mikrot itu artinya naik. Secara bahasa Isra itu artinya melaku wayah bengi. Jadi bapak-bapak keluar malam ronda, keluar dari rumah itu juga termasuk Isra. Mangkat ning sawah nyuluh kodok Isra malam-malam. Secara lugawi. Tapi secara syar'i sebagaimana yang Anda pahami minal majidil Haram ilal majidil Aqsa. Kemudian dinaik, ditambah dengan mikrot. Mikrot itu secara bahasa artinya munggah. Maka kalau panggung ini dianggap tinggi, saya dan bapak-bapak yang naik ke panggung ini berarti mikrot. Masjid gentengnya bocor, munggah hubung, mikrot. Nanti malam bapak-bapak pulang, munggah bojone, mikrot. Maka nanti malam ibu-ibu ketemu suaminya ditanya, bapak pun apa dalu menikah panjenengan ngeresake mikrot? Nah. Bapak-bapak juga begitu ketemu istrinya teriaklah yang lantang. Mi rot rot kayak gini. Secara bahasa. Tentunya secara syar'i dinaikkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis di Palestina naik ke Sidrotul Muntaha. Yang saya ceritakan bukan itunya karena hari ini peresmian masjid. Karena kalau kita membahas Isra Mi'raj itu dari berbagai sudut pandang semuanya bisa. Kayak hey, kaosnya api temen ya. Oh, saya anyar. Oh. Kayak saya tadi baru dapat kiriman dari Ustadz Yusuf Mansur, beliau jalan di tol, ada truk bokongnya gambarnya Gus Miftah. Jadi truk bokongnya gambarnya Gus Miftah. Ada tulisannya cukup rokib dan atit yang menilai amalku cangkemu rausah melu. melu. Ternyata viral banget itu bahasa. Padahal Ustaz Yusuf Mansur di Jakarta, platnya mobilnya E. Nah, kan lumayan, raiku jadi gambar truk. Jadi siapa ngerti banser mengabdi, orang oh, ini gambar WC kan lumayan, umpamane, umpamane. Ibu Bapak rahimakumullah Rasulullah mengatakan, saya melihat di malam mi'rod, apa yang dilihat Rasulullah? Nahron. Apa itu Nahron? Sungai, kali, danau. Karakteristik sungainya seperti apa? Dilanjutkan oleh Rasulullah. Ma'uhu yang airnya ahlaminal asal. Lebih manis dibandingkan madu. Apa yang lebih manis dibandingkan madu? Enggak ada. Kalau bapak ibu punya madu di rumah, pengen membedakan itu madu atau asli atau palsu, silakan tanya saya. Saya bisa membedakan. Kalau madu kamu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu. Madu ditaruh di dalam botol, digoyang-goyang, dia ikut gerak, palsu. Madu dibawa pulang, istrimu marah, asli. asli. <tuk> <tuk> Pak Camat mau nyoba, silahkan Pak. Itu jelas asli Pak. Madu bawa pulang kok istri marah, <tuk> itu asli. Tapi nggak mungkin Pak Camat berani pak dandim saja yang anak buahnya banyak di kantor galak di rumah nggak berani kok <guluh> pak dandim tuh kalau di kantor galak uh, 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 di rumah ketemu istrinya kiki, 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 gitu. saya juga pak <guluh> wong wedok jangan dilawan nggak mungkin laki-laki itu -laki bisa menang berdebat melawan perempuan bisa terus saja sudah keren hmm. perempuan kok dilawan bu laki-laki sama perempuan matinya duluan mana bu duluan laki-laki apa perempuan laki-laki betul maka di mana-mana jumlah janda lebih banyak daripada jumlah duda kenapa laki-laki cepat mati karena stres begi-begi ngeyelan lawangnya ya tegang ya ya melengguyu biasanya jilbabnya putih biasanya jilbabnya putih yang jilbabnya pink insyaallah lebih parah tapi di sini pengajian itu nyuwante, Pak ya. Coba Anda lihat daerah sana di bawah pohon. Ya Allah. Lunggo ning ngarepe kiai tung kake slonjor ke. ya Allah. Ya Allah. Ih. Wis sing jilbabe abang kuning wis wonge lemu. Tung kake slonjor ke. Jane ya ora apa-apa, tapi barang orang rumah sana itu kake mletek-mletek. Ya Allah lemu Sak awak kok weteng kabeh to yu yu. Ngene. Enggak apa-apa bu, kalau anda dibully, dasar gemuk, kamu jawab, enggak masalah saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, tiap hari makan ati. Iya. Itu enggak itu Lah kalau ngaji kitab taklim itu kan ada undang-undangnya, tak takzimil ilmi wa ahli hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Wih, ono undang-undang yang ono malah tungkak ya Allah. Kalau raru masa dulanan HP kalau ya lah yuyu, HP mu cross gaya. Tapi rata-rata orang yang nyelonjor kayak tungkak, wih mesti biasanya lemu. Soalnya watangnya gede tak. Airnya lebih wangi, lebih manis dibandingkan madu. Diteruskan, Wa'abradu minasalji lebih dingin dibandingkan es. wa yabu minal miski lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Ada enggak yang lebih wangi dibandingkan minyak kasturi? Kalau menurut Allah ada, apa bau mulut orang berpuasa? Makanya kenapa orang berpuasa itu diminta diam, karena supaya bau kasturinya tidak kemana-mana. Maka dikatakan diam itu adalah emas. Makanya kalau istri saya minta emas, saya diam. Hmm. Karena diam adalah emas. Waktu adalah uang. Makanya kalau istri saya minta uang, saya kasih waktu. <tik> oh, Ngono dan. <tik> Bisa dicontohin dan. Men bukan menang-menangan, kan cerdas. Hmm. Saya sepakat kok keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Setuju bu? Setuju. Kenapa keuangan rumah tangga harus dipegang oleh istri? Karena kalau keuangan dipegang oleh suami bisa jadi untuk membahagiakan istri lainnya. Nah, betul bu? Betul. Tapi insya Allah kalau saya adalah tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di kamera. Engkau bujuku nonton ya masalah ya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Fakultu saya bertanya, Liman hada ya Jibril? sungai ini untuk siapa wahai Jibril Fakola kemudian Jibril menjawab Hada liman sholla alaika fi rojaba. sungai ini diperuntukkan bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan rojab ini bulan apa bu? Raja sudah bersolawat? berapa kali anda bersolawat? contoh istri saya saya tidak malu membanggakan istri saya karena istri saya itu setiap hari minimal sholawat 15.000 ribu kali setiap hari bahkan saya mulai tak keloni sholawatan salallahu alaihi muhammad Allah. eh nurun aja lanjutkan sholawatmu saya besok masuk surga kalian yang ngawal tapi yaitu ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrawan tok coba solawat. apa kayak adan kita berhenti sampai jam setengah lima ya hmm. dengar adan dulu nggak pantas atau dari panitia punya usul dengar adan pengajian selesai gitu pak oh, mohon tenang sebentar kita mendengarkan adan لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة تامة والصلاة القائمة عند سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرية العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. lanjut يا mumpung بوزان رجب كتاب kita صلوا على نبي محمد Apa? Hei, selamatnya aku. Kau melu-melu tak ajar kau. Orang di nak cerigis. Kamu jangan terlalu semangat. Amplopmu enggak jelas. Orang di kongkong nak bengok. Cangkem turah. Kau waget aku. Awas rati suguh. Kaget. Mungkin pak diminum pak. Soli wa Iman iman rameneng wai Goblok, goblok Mau rati kongkon bengok Ono wong solawat ratabui Sandet meteng lu iya. Ayo siap-siap Kasih yang ngono cangkame udat-udut baik Salli wa sallim daiman alamada Salli wa sallim

Bener. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI kan selalu kami jaga demi kejayaan.

Bapak-bapak babakan masjid ibu-ibu bawa apa mumpung niki bulan rojab engkang kata maos sholawat ibu-ibu untuk -ibu anak cilik, kok anak enakal turu melebu kamare cekal sirai sholawati fatihai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muga-muga anakku soleh al fatihah mandi bapak-bapak yang ngono duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Moga-moga bojoku cangkeme merah cerewet Al Fatihah. Hmm. Di Fatihah tetap cerewet tambahi Yasin sak tahlile. Semudar modaro dhewe. Lah kula sudah membuktikan dan bagaimana keajaiban sholawat Saya punya jamaah di Boyolali, pekerjaannya hanya tukang perah susu sapi. Teng Boyolali niku lak kondang super boy, susu perawan Boyolali. Eh, susu perah Boyolali. Kok susu perawan? niku kelasnya nama tukang pra susu sapi tapi nywun sewu saben nyekel susu sapi iniku sholawatan merga saben merah susu sapi sholawatan Subhanallah anake papat dadi wong kabeh merga sholawat anakaknya papat dadi wong kabeh tegese dadi wong ngampuh kabeh dadi mlebu kandang wudhun disik ketemu sapi susune dicekeli tok ke saka kandang perah solawati jos Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sa. maka nanti malam banser ketemu bojone solawati Bo ketemu bojo malah nyanyi sing ora ora kembang kembang kandel mantan nanyar diring bedel. Hannah celereti ti ponjondil aku kagecok lan kene apa oh selawati ya okay, kene panjer mlebu kamar ketemu bojone cekel selawati lahummasallim wasallima na sa sayyidina wa maulana muhammadin sa malah nyanyi sing ora ora. Tol jahina ora nutul ora penak. Nutul kerasa penak sing ditutul ndang ngandang onye okay. sesuai tema para kula dikandani ngaji ngaji, ngaji kebangsaan. Ning kene kok wis beda meneh malah mumet ndasku. Tulisane sepanduk big drop ngaji kebangsaan bersama Gus Miftah. Ning kene peresmian masjid. Ya wis peresmian masjid mawon nggih mumpung niki bulan rejab enten kaitane karo masjid nanti rempet rempet ngaji kebangsaan mumpung ono pak dandim dandim kan dure dan ramil ngisore eh ngisore dan ramil dure dan rem dure meneh kulo dan cok jaran gus <laughs> dan komandan Pucok pak sopowi jenengan siapa pak oh jenengi meh podo Irwansah, Irmansah, jenengan apa? Dan Ramil. Oh, mewakilin dan ramil. Oh, babinsa. Babinsa kalau intel tuh bedanya di batuknya dan kalau batuk intel. Kalau babinsa bimas <kuh> cuh lah gitu biasanya. Biar kelihatan. Babinsa ne kumise jijiki. Mati ku cukur ben ganteng titik ngono. Manusan guyune abot cangkeme ketutupan kumis ya. Loh, Pak Camat ya oh. Kalau kumis itu kan termasuk alhamdulillah satu Minal al ya. alhamdulillah satu Minal al fitroh. itu ada lima. Satu al khitan sunat. Loro ngetok kuku. Dufrun diketok. Nomor telu mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu bujuni mulai ke sawah turu. Cabut kelei sunnah rasul. Nomor papat mencukur kumis. Kui cukuran ser. Nomor lima, nopo mencukur bulu kemaluan. Tapi ingatlah, mencukur ke bulu kemaluan dicukur dewi. Aja di salon. Ngomel apa babinsa maroning salon. Babinsa ngapain? Cukur. Cukur apa? Mm hmm. Kerimbat <laughs> buat bonding mawon. Babin Zani karo Pak Bim masih lemu temen ya. Bodak bodak Dokwa Poson dan saya itu alhamdulillah Pak Dandim. Saya dikasih keringanan oleh Allah untuk bisa puasaan Dawud seumur hidup. Jadi kula niku iso pengen mati sampai mati kula tetap poso Dawud. Jadi sedina poso sedina mboten. Termasuk bulan Ramadan saya juga Dawud. Ya orang Ramadan kok nah. Dulu saya lebih gemuk daripada Pak Basuki, Pak Irman Sah. 105 kilo. Tapi gara-gara saya rajin puasa Daud Alhamdulillah. Hawa sehat, bonusnya kuru. Oh. Melu Masjid Muhammadiyah, berat badan saya 40 kilo. Melu Mejid NO, 100 kilo. Oh. Melu Mejid Muhammadiyah, saya cuma 40 kilo. Soalnya nopo Muhammadiyah belas rata wono selamatan. Hmm. mangan-mangan belas itu. Begitu saya rabi sama orang NU, istri saya orang NU, saya nikah sama orang NU gemuk. Kenapa? Susunya cocok. Hmm. Begitu saya pindah ke lingkungan orang NU tambah gemuk 100 kilo. Nopo melu wong NU lemu soalnya wong NU didek mangan. Yasinan mangan. Tahlilan mangan. Solawatan, mangan. Maulutan, mangan. Rejepan, mangan. Tonggone lorong jaluk dongak mangan. Delala sing lorong mati, mangan meneh. Nganti ban serupanya besek kabe hilang. Nabi Muhammad. Ayat yang menerangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj sebagaimana yang kita mafhumi secara umum, Subhanalladzi asro bi abdihi Lailam minal majidil haram ilal majidil aqsa Ibu bapak Alasan peristiwa Isra Mikrot itu terjadi Kenapa? Karena sesaat sebelum peristiwa Isra Mikrot itu terjadi Saat itu kanjeng Nabi mengalami masa kesusahan yang sangat dahsyat Maka saat itu disebut sebagai Amul Husni Tahun susah Sing susah sinten? Kanjeng Nabi. Mila lan jenengane urip kadang-kadang susah, kadang-kadang seneng lumrah. Wong Kanjeng Nabi mawon ya tau susah. Neng donya iki sing ora susah mung siji, sinten? Firaun. Fir'aun itu seneng terus ratau susah, duit-duit terus ratau duit utang. Milo kok wong meriki kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah. Lumrah wong jenengan menungso biasa. Lah jenengan seneng terus ratau susah. Kulo malah curiga jangan-jangan putu nih Fir'aun. Putu nih Fir'aun itu ciri-ciri pengajian tungkai di selonjor. Gila nih putu nih Fir'aun. apa jenenge? Kampungin apa? Kampungin apa? Kerandu Kecamatan Oh Ndobok oh, Kerandu Kecamatan Goblok. Eh Gombok, Goblok. Gebok. Kok saya kayaknya pernah ketemu sama Pak Camat ya? Pernah. Di mana Pak Camat? Di Oh Masjid Sukun. Oh. Saya enggak, enggak 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 pangking sama kumisnya ini loh. Kayak tumo mau Mudah-mudahan Pak Camat panjang umur. Artinya orang sedunia mati Pak Camat hidup sendiri. Kanjeng Nabi pernah susah. Apa alasan yang mendasari kanjeng Nabi susah? aniki Supaya kau nyambung karo masjid, kan masjid anyar nih. Oh, cete hijau, NU, oh, NU ya, nunut no, udut. Api Mejite. telas pinter nih Mejite. Dua setengah M podong ngundang ngaji Gus Miftah 3M matur nuwun Mas Miftah Kenapa Kanjeng Nabi susah Ni Bapak Ibu supaya jenengan yo paham bahwa Kanjeng nabi itu pernah susah manusia biasa seperti kita yang mempunyai sifat yang luar biasa nomor siji Kanjeng nabi ditinggal mati pamannya Abu Thalib. Padahal pamane Kanjeng Nabi Muhammad niki orang yang sangat membantu perjuangan Kanjeng Nabi. Maka memang dari dulu dan kalau ada orang kuat itu perlu kita dekati supaya membantu perjuangan Islam. Jadi kalau Pak Dandem punya misi ke satu tempat, yang kita dekati salah satunya adalah orang yang paling kuat. Sama dulu ketika saya masuk ke lokalisasi ke tempat-tempat PSK yang saya datangi, yang saya dekati pertama kali adalah mbah ne preman di situ preman yang paling besar di Jogja yang pegang wilayah lokalisasi kalau cedai walaupun tidak mudah awalnya saya mau dibunuh ditodong pistol saya seingat saya, saya ditodong pistol dua atau tiga kali kalau mau dibacok sudah enggak kehitung dikeprok botol enggak kehitung saya nggak ada urusan yang penting saya ngaji saya kemarin di Jakarta ngaji di Jakarta di kafe dikeroyok preman 20 saya nggak mundur kenapa belakang saya sumur Ah, cemplung modar aku. Lah pamannya Nabi Muhammad yang paling mendukung support sistem terhadap perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia. Maka Kanjeng Nabi sedih lumrah. Lumrah. Nomor satu Maka kalau di sini kampungnya ada orang kaya, seharusnya orang kaya menjadi support sistem untuk Masjid Al-Ittihad. acho malah pelit sugih dipek dhewe enten mboten ngoten niku Bu nah. wonge ya teko nah. wonge ketek merengut ra melu guyu ketek lek ana pengajian bangun masjid wong sugih ki usah dijaluhi sumbangan Pengertian langsung nyumbang malah pelite Pada umpam kanjing dawuh Nabi lek ana pengajian ngoten niki niku urunane telu Mangkana lahu mal, lahu ilmun yang punya ilmu, faliyata sodak bi ilmihi sedekah dengan ilmunya mulang. Wa mangkana lahu malun yang punya harta, faliyata sodak bi malihi sedekah dengan hartanya nyumbang. Wa lahu kuwatun yang punya tenaga, faliyata sodak bi kuwati sedekah dengan tenaganya rewang. Jadi lawan pengajian urunane telu, sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4, wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang cangkeme crewet. Enten sing ngoten niku? Enten. Wong e ya teko. Heeh. Mm -mm. Jilbabe ping. Yeah. Lha wis tuwa jilbabe ping. Jangan-jangan saya pakai yoping menjijikkan. Wih malah mbak ini masker. Wih gue masker di corona apa merongos Jangan berlebih-lebihan mensikapi virus corona. Nggak usah ikut-ikutan borong masker. Virus corona itu menyebar tidak melalui udara, tapi bersentuhan langsung dengan orang yang terkena virus corona nggak usah beli masker banyak-banyak santai saja Insya Allah Corona itu susah masuk Indonesia soalnya nopo ngurus izinnya angel hmm. santai saja Corona ditakuti Corona wedi ninggal ke sholat orang tahu wedi goblok goblok Corona wedi karo bojone wani ya Allah wangi ya takai cili abang wangi ya lemu Tunggak iya selonjor. jor ke. Wangnya ya Kita ini budak kita ini. wong ini kulak budak insya Allah panjang umur. Kenapa wong budak panjang umur? Karena gak pernah dengar ketika dipanggil oleh yang maha kuasa. Mila gue pengen panjang umur, jadi ya wang budak. Ya semoga-moga gue mulai budak ya. Amin. Nomor siji pamane mati. Maka kalau di sini ada orang kuat, tolong perhatikan yang lemah. Bangun majid, masjid, masjid tadi. Nomor loro, kenapa kanjeng Nabi bersedih? Karena kanjeng Nabi ditinggal mati bojone. Ini pertanyaan ketika saya ditanya soting terakhir sama Mas Jadi Korbuser, kenapa Gus Miftah tidak menikah lagi? Saya jawab, karena kanjeng Nabi menikah lagi setelah istrinya mati. Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? berdiri. Itulah Pak Dandim perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Aku ini pengen delok singkong kalau lo masak. Hai. wah Bruno Rondo tuwo. Bruno tuwo li. Nurun aja masih ada yang jomblo. Masya Allah. Ngenes urip mulih. urip kok mau nguyuh Bu, saya berdiri di sini ya. Ini BR ini sembunan. Saya itu gak bisa nengok dari pagi. Ini sakit banget ini. Istri saya bilang, bok puasanya dibatalkan saja, bah, moh. Saya kalau puasa tuh emang dibatalkan. Rakuin badok, well. rokok ya pagi ya. Oh, sukun. sewa aku melebus surga di kawal banser. Banser lah tugasnya suruh lokasi tau. Sak durunge Kiai mlebu surga, surgane disurve karo banset. Surgane siap Kiai mlebu bansete metu meneh, ngoten. Kowe metu, o malu. Iki malah banset kacamata ireng kaya tukang ngelas leleh. Malah kaya tukang ngelas. Ibu-ibu tolong nikahkan anaknya sama Banser ya. Adik-adik tolong sampaikan kepada orang tuamu. Doakan naya doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istiqorohmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Eh kok kowe setan? Oh kono kan, ya kono. Doa yu doa yu terus doa singkirkan mantan 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 kiki habis semua para penggombal dan buaya wahai calon sang imam serbaguna di mana engkau berada jawaban malah cengengesan bay lah ya malah kaya yang bisu eh kita bisu saya ini bisa ngomong Ra oh bisa kacang kamu menang bay kok rupanya kayak Pak Samat ya oh, Bojone mati sedo namine Sinten Siti Khotijah. Jadi ini sebenarnya sekaligus menangkal orang yang mengatakan nikah lagi itu sunnah rasul ya nanti dulu itu perintah Al-Quran iya tapi kita jangan gampang menganggap ini sunnah rasul wong oh, sunnah rasul sedih dulu mau kahwin bu Siti Khatijah meninggal kanjing Nabi sedih kenapa? karena Siti Khatijah itu tidak sekedar istri tetapi orang yang sangat membantu perjuangan kanjang Nabi maka ibu-ibu harus paham Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Dan itu artinya apa? Semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju, Bu? Oh, salah. Sudah saya balik bahasanya. Di balik kesuksesan seorang suami ada peran dari seorang istri. Betul? Itu artinya kalau suami tidak sukses boleh ganti istri? Kalau saya nggak ngono le. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Jaduk no gelem. Orang ngerti kok ternyata wong sakit jadi dandem. Ben cilikane umbelen umpamane Menyesan dan mantalin dan tenan dan. Karena Siti Khadijah ini meninggalkan jin Nabi susah. Bagaimana tidak, Pak? Kanjeng Nabi itu setiap hari berangkat ke Gua Hiro Jatah makan siang Siapa yang nganter langsung makanan ke Gua Hiro Siti Khotijah itu orang super kaya Tetapi setiap kebutuhan kanjeng Nabi Siti Khotijah selalu melayani sendiri Beda dengan ibu-ibu sekarang Kalau sudah punya pembantu Semua kebutuhan suami biasanya dipasrah ke karo pembantu Anda salah nyuci baju pembantu nggak pakai wedang bojone pembantu nyugo mangan pembantu ngeloni apa kok <tik> pembantu jangan saya bilang sama istri saya kamu boleh punya pembantu boleh punya asisten rumah tangga tetapi urusanku jangan sampai kamu pasrahkan kepada pembantu hati-hati kalau kamu ingin memasrahkan urusan saya kepada pembantu tolong cari pembantu yang cantik aku yang ngono toh karena aku codot. Siti Khadijah itu istri yang super kaya. Dan ketika kanjeng Nabi menikahi Siti Khadijah, kanjeng Nabi juga tidak miskin. Berapa mas kawin yang diberikan oleh kanjeng Nabi kepada Siti Khadijah? 20 ekor unta. Sauntar gani pira pak? Rong juta. Berarti mas kawin kanjeng Nabi berapa? 400 juta. Mila kok saya ini wong ngomong, kudu podo karo kanjeng Nabi. Lah kudu podo karo kanjeng Nabi, ya kue rabi Ora bakal kuat bayar patah pata ngatus juta. Aku lombian rabi podo karo kanjeng Nabi. Kenapa mas kawinnya? 20 ekor tengu. Wah, Saya itu menikah bikin undangan saja nggak kuat kondang. Saya itu nggak ada resepsi, nggak bikin undangan. Sebenarnya kakek moyang saya itu kaya tujuh turunan. Persoalannya saya keturunan nomor delapan. Akhirnya sekiriran dia apa-apa kai. Akhirnya begitu saya nikah ya mau limo, madep mantep, mangan melu, moro tua Ya akhirnya M10 barang, madep mantep, mangan melu, maratua, tua moreng-moreng, tua, menantu meneng mawon. Nah sampai akhirnya terjadi M limolas mantep mantep mangan melu moro tua moro tua muring muring menantu meneng mawon moro tua mati menantu melu marisi nah, bapak mertua saya yang jawab M 1 no nah, pak? matamu ini istrinya meninggal dunia maka kalau hari ini orang pengen nikah lagi gampang bojomu kon mati Lise. saya kurang ajar tetangga saya pak utara saya ada panitia yang datang ke pondok saya utara saya itu kan kuburan Wah. tetangga saya itu mati istrinya, hari kedua ke kuburan bawa kipas angin saya tanya, kok gue ngopong gue kipas angin yang kuburan, bojo kulo wasiat gus, kulo angsal rabi meneh, yang kuburan yang pun garing milo kulo po, supaya cepat garing, ndelalah musim udan, alah merongos, merongosnya Istri saya bilang kok Abah boleh menikah lagi, asalkan nikahnya sama bunga citra lestari. Dan saya sudah menghitung Pak, tanggal 28 Juni masa berakhir idahnya bunga citra lestari. Tapi sayangnya saya sama bunga citra lestari beda pemikiran. Bunga mikir saya, saya mikir via Valen. Yura mungkin mikir kowe. Jenengmu siapa? Ser. sama siapa jenengmu? Eh? Ngardi. Jeneng kok Ngardi iki pitik Ardi apa Ngardi? Lah Ardi iki ini tanah bumi lah Ngardi iki ngarit di ngono. Orang tua yang ngasih ya, ya apa Tolong istrinya Ngardi jangan dipanggil Jeng ya jengati. Aku cinta banget nak karo banser kimbu ngopo. Telah bentuk lucu lucu ini. Aki e batu nisan ya Allah gede nedi. Arti. Pokoknya semangat ngawal lagi betul. Nuyo yo cengang ngacengan dira. Biasa. Salam ala Nabi Muhammad. Kalau Condron semangatnya bakul es teh kilo. Ya Allah itu. Nda sewang dilangkai, you semangat tenan. Ayah dan ya, jawa sewa. Top. Moga-moga bakul es teh melebu surga di CDW. Amin. Mangkat bar salat ngasar. Amin ya Allah. Jadi bar salat ngasar mudar. Bu, Jadilah tipe istri seperti Siti Khotijah Yang tahu kebutuhan suaminya Maka dalam rumah tangga itu perempuan disebut istri Apa itu istri? Istana tempat ridho ilahi wow. Kanjeng Nabi susah Siapa yang menghibur? Siti Khotijah Kanjeng Nabi pulang dari Gua Hira Menerima wahyu pertama Cemas, ketakutan, khawatir Sayyidati Khadijah duduk Kanjeng Nabi di Laslus Sirai. Sing sabar ya Kang Mas. Ngono. Oh kowe bojomu mulih kerja merengut malah mak pranguti genti kowe. Mulih kerja kaya bol pitik sing arep ngendok, Pak, Pak. Tak koni sing apik. Wong wedok sing apik lak delok ciri-cirine Siti Khadijah niku ciri-cirine napa? Nomor siji. Ese disunggi ning ndas. Nomor 1. langsung minggat ngambek, ngambek, ya. Ngambok, oh. ngambok, karo kiai kok nesu. Orang kerungu belas ki. Panjang umur ini sama saya. Napa <nip> jiri wang wedok sing Istri istana tempat ridho ilahi. Inna dorta ilahi Sarrotka, Wang wedok ni sing api ku di sawang sing lanang nyenengke. Milo ibu ibu neng dandan dan dan seng ayu gini apa beten? Jenengan aku dandan ayu gini awa edwin apa tinggi uang liyo? Tinggi bojone apa tinggi uang liyo? Ah cangkem seraporo coyo. Lah pengajian ketemu pak dan dandane dan dan ayu ayu gini. Rai ini dempul pada FIFA nomor papat. Ali saya ganti kerok ganti buntut kalau jengking. Kayong ono ketok merongos sangkame di maskeri santai wae wong merongos apa-apa iso wong merongos ki sing ora iso mung siji napa nyetir mobil karena gak bisa masuk ke gigi hmm. Wong merongos niku ndan urung kuliah wae wis duwe gelar. Napa gelare MSC? <laughs> merongos sak cocote Lah kok reko-reko bojoku lagi aja mau pasang kawat gigi to ndan? Abah, saya mau pasang kawat gigi. Gak boleh. Aku. Lah kenapa, Abah? Kalau sampai kamu pasang kawat gigi tak cipok nyantol cangkem gua. Gila nih. Dandan sing ayu lah pengajian. Oh, jenengan makan ngaji jam pinten? Mangkat ngaji jam pinten? Jam, jam setunggal. Dandan jam piro. sepuluh 10. Ya Allah. Pengajian jam siji dandan jam sepuluh wis dandan dalam wudhu ngentut rawani wudhu tayamum wis wong wedok ijan ketemu takmir ketemu Pak Camat ketemu Pak Dandim dandane ini wayune ini kaya ngene begitu nengomah omah ya Allah das tertua bolong-bolong ambune sambel terasi boyoke bekas kerokan tali kotange petil siji bisa ibet-ibet gorengan kopi, gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu ngeboxa iki, tali nego tang petel di cemiten nih. <laughs> Hati-hati, Bu. Dan danau sing ayu di luar sana persaingan semakin ketat. Wong lanang iki bojomu lak ning delok ning jaba wong ayu bengok, wow. Mulih ketemu awakmu. Eh, tak takon karo wong wedok. Wong lanang niku luwih sayang anae napa bapak napa Anak. Lungo ning dalan delok bocah cilik sing deling-eling sapa, so Dan? Anake ni ning omah. dalan delok cewek ayu, lali karo bojo ning omah. Aku he, ho. -ho. Begitu mulai, dulu anaknya kata yang melotrok, di bener kamar, dulu bojone roke bener, di melotrok ke. wong lana. Ada percaya tak kono ngardi dulu. Singkat cerita, wong kulo intinya buat nerang ke niku. Singkat cerita, kanjeng nabi susah. Mergo susah kanjeng nabi menai hiburan kanjeng Nabi. Jenengan mang mau suwonton kitab Aqidatul awam sing cilik cili aneku keterangan tentang tentang Isra mikrot. Kemudian disarahkan wonten kitab Nurul Dulam. Wa awai kudu yakin dengan peristiwa Isra mikrot. Niku nyuwun sewu. Hiburane Gusti Allah marang Kanjeng Nabi napa? Minal masjid ilal masjid. Tegese apa? Yen wong gebok duwe masalah, hatine susah, pikniknya tang pun di masjid. Oh, no. Pak Camat, malam Jumat tadi kalau karo bojone, dolane di masjid, malah sunan kuning, kan wis tutup. Masjid Pak Camat, nopo sholat tahajud, malah ngeloni kentongan. Maka biaya caranya masjid ini menjadi solusi, bukan menjadi problem. Soale kanjing Nabi kalau susah ngajarke karo awake dhewe, dolan sing bener niku dari masjid ke masjid. Mila awake dhewe duwe masalah kudu luwe sering mlebu masjid. Wong duwe masalah kepala dolan ning kebon binatang, apa madake rupa. Malah deloke munyok Pantesan lah pengajian delok kiai ganteng infake sebu. Tindak kebun binatang delok munyuk sangune satu sebu. Lu larang kiai apa munyuk? Jangan lu ngajeni kiai apa munyuk? Tak gerantol tenan cangkem mewah. Tadi kini nenyuk, eh kok nyuk? Ardi kok nyuk? Maka Pak Takmir, Takmir sih tenggeng apa Pak Takmir, Mir, Dondi Takmir. Oh nih, segeng dalu Pak Takmir. Eh, segeng sonten. Takmir sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Bukti <entah pam> napa rambutnya <necessary> putih kape. Takmir ini ahli sujud nih, kita. Jadi ahli sujud itu badu e irang. Lah Takmir ini singirang mau tenamong badu e sakrai. Berarti lebih dari ahli sujud. <tik literacy> Bagaimana kemudian masjid ini bisa menjadi solusi? Kita harus lihat manajemen pengelolaan masjid modern, Pak. Yang pertama, masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, menjadi pusat segalanya. Pusat ibadah pasti. Nomor dua, pusat pendidikan dan edukasi. Bila perlu, jadikan pusat rekreasi. Wah, oh, kan ngarepe sawah iki apik. Wong oh, kota-kota seneng ini pusat ibadah sholat lima waktu terjaga sholat-sholat sunnah terjaga saya pernah punya pengalaman jelek Pak tak tentang masjid ya saya itu kan orang yang sangat beruntung saya dulu ketika SD tidurnya di masjid nggak pernah tidur di rumah orang tua turu sangune ublik sentir begitu tangi irungi ireng kabeh tua-tua masih kelingan ya Kula mondo jogo masjid. Kula kuliah penjaga masjid. Kula rabi moro tua tak takmir masjid. Saya pernah punya pengalaman jelek tentang masjid teng Jeporo. Sing tidak saking mriki. Kula bar pengajian isu jam songo rampung pengajian. Jam 10 saya melintasi masjid berhenti mau sholat duha. Ndelalah kula kebelet nyising Begitu kula mampir teng masjid, Moro WC, toilet dikunci. Kulo ketemu karo penjaga masjid. Tanda kau nih, Mas, mohon izin, saya mau sholat duha. Tapi potong kulo mules, angsal mboten kulo teng WC rien. Nopo jawabane penjaga masjid nih, mohon maaf Mas, WC dibuka setiap jam 12 siang. Watengku kebelet ngising jam 10. WC ini dibuka jam rolas Apa rasuwe silitku? Takmir kok pelit men Akhirnya kulo pindah ke pom bensin Maka kenapa sekarang musola dan WC di pom bensin itu lebih rame daripada masjid? Soalnya takmir kakean peraturan Mila takmir al-itihad jenengan kulaturi lah masjidmu pengen makmur rausah kakean aturan ngisengnya diatur kok leworo watangku pak dulu lagi aku nemu pom bensin telung puluh menit malah ngomong ini ki aku jangan rasanya silat kaya kayak suwek dan uang niku bangun masjid karena bangun wc pak pahalane bisa banyak bangun wc loh Bukti ini apa? Melebu masjid wong rai kelas pengen cepet metu. cepat metu. sholatnya cepat-cepat pengen jangan rampung. Wong melebu es ini gue umum rawumum. Ngerti gantian se rong rampung. Masjid itu kakean peraturan. Nomor loro. Kadang-kadang nombor melebu masjid ditulisin nombor pak awas barang hilang bukan tanggungan takmir atau bahasa lainnya apa awas banyak maling niku takmir padha karo wong ancam salat wong arep salat wis diancam Allahu akbar waduh sandal piye ya kalau memang oke maling mbok ke lemari wong modalnya yura oke kok nggih napa kalau lagi lemari penyimpanan utama, gula lagi penjaga masjid. Dadi wong salat ki khusu. Allahu Akbar. Maka kalau di tempat saya tak tulisi salat jamaah sandal hilang diganti takmir. Oh, gagah. Lah ning masjid al oh, ihtihad ku ngono kuwi ben dina ngardi ning masjid. <tuh> Napa ngijolke sandal. <tuh> Uang mlebu masjid itu diancam-ancam iki Awas banyak maling. Salah nih Nomor telu Apa meneh biasanya tulisan teng masjid niku, kubu Dilarang tidur di dalam masjid. Saya pernah tanya sama takmir yang bikin peraturan seperti itu. Alasannya apa? Alasannya nanti kalau sholat jamaah nggak bangun, meregeti masjid. Saya tidur di masjid Madinah, kira-kira saya larang. Aku turun di masjid haram, ini tidak Ka'bah, yura-kira saya ngelarang masuk kelas ini deboknya Dilarang larang gila gitu. lah umpama mungkin wancinnya sholat buatan tangi gus peneran sekalian disolat ke umpamanya wancinnya sholat arti turu sholat ke sisan sholat jenazah almarhum ngardi ngalfatihah Orang masjid saya. saya. dulu sering pak turu zaman penjaga masjid turunnya malah neng imaman. Sholat tahajud neng imaman tahu-tahu turu tangi menjelang subuh. Puing impine wapi api pak minimal ketemu nih kita mirzani pak. Oh, ya Allah. Wow. daripada ketemu ngarti ya Jeruk minum jeruk. Apalagi peraturan yang menggelitik. Ah ini, ini umum saya ingat. Kadang-kadang wong -kadang tua tak itu egois. Nopo, bocah cilik dilarang ke masjid. Saya mendapati beberapa masjid anak kecil dilarang bermain di masjid. Lak kula Peraturan seperti ini lak tak suwek. Kula luwe seneng bocah cilik dolan ning masjid daripada dolanan ning omah rebutan remote karo nih, betul? Orang tua itu egois Pak Dandim. orang tua itu mikire ngeten. Ramene anak ganggu khusuke wong tua. Lawang wong tua gadah pikiran ramene anak ganggu khusuke wong tua. Pikiran, khusu ewang tua anak niku yo duwe pikiran khusuke wong tuwa ganggu ramene anak. Kula luwi seneng anak niku rame teng masjid daripada ramene ngomah. Tak kandani jenengan. Kulo niku iso tahlilan, iso solawatan, iso berjanjenan, iso manakipan, apal yasinan, niku mboten mergo Tapi mergo biasa diajak bapak kulo. Bapak neng masjid kulo melu. Niki pendidikan uswatun hasanah. Bapak berjanjenan kulo playon. Bapak mami masjid kulo nuduk beduk. Akhirnya bapak kulo jengkel. duduknya eh Akhirnya kulo mong pelayon. Begitu bapak sujud, kulo melebu sarungi bapak. Begitu kulo melebu sarungi bapak, ketemu. Oh iki tutuk beduke. Aku ngomong. Aku mong batin. Kok tutuknya emang cilik Aku ngomong. Cie cie cie, mbak mbak yang keci. Kok, kok malah ngene ngene iki ngopo? Kan kamu belum paham dasar kimcil. <hih> eh mbak mbak, eh katanya kok malah ngaini? Eh eh eh, kok malah cengeng -ngesan? Tahu yo tahu, bawaan yo bawaan, ayo yo ayo, tapi jangan murahan. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama jeruk? Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Iya, Cie, si ngerondo pengen cie. Kira mungkin aku kalau rondo. Karena aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadal luarsa. Hati-hati mbak-mbak, eh, jangan jelek dekat sama Kata orang KPAI, orang berenang bisa mengakibatkan kehamilan. Hati-hati ya. Woi nyemplung mateng malahan. Tolong banjir besok kalau mau renang pakai kondom ya. renang kok iso mateng lho, goblok, goblok. Ibu-ibu tolong kalau ke sawah minum pil KB dulu ya. Karena kata KPAI, berenang bisa mengakibatkan kehamilan. Padahal menurut dokter ke 80% orang renang itu manu king apa mana Ardi iki ngardi lah neng omah orang yang katok sarung gajah duduk ngopo sarungnya gajah duduk dibuka sarungnya muncul belalai ini ya iki ngardi jenenge jawa banget ya ngardi kutunya Ardi Ardun ini artinya tanah Kenapa manusia dibuat dari tanah? Ardun itu asal katanya sama dengan rido. Nah, kenapa manusia dibuat dari tanah? Supaya manusia belajar banyak dari tanah. Tanah niku sifatnya rido, sifatnya ngalah. Diinjak dia tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Tapi tanah niku dijar kemauan regane tambah larang. Mila awai dewi kudu koyo tanah. Ojo gampang emosi, ojo gampang nesu. Kudu tumak maknina, kudu istiqomah lembah manah. Orang-orang yang suka ngalah di jarke mawon sesuk derajate munggah. Tapi kok ana oh no, Gus kalau manusia diciptakan dari tanah sukanya kok marah-marah? Apakah dia bukan dari tanah? Tetap wong sing gaweane marah niku tetap dari tanah namun barangkali tanah sengketa. Hmm. Kok kula gaweane galau Gus napa no, mboten mboten tanah? Tanah. Wong galau iki ya tanah tapi tanah longsor. Wong kok medan meden nih, wong. Tanah kuburan. Wong kok sambong, tanah tinggi. Ibu-ibu kok suka belanja? Tanah abang. Nana. Gus Miftah kok gaweane seneng ngaji? Tanah suci. <tik> Matane. <tik> ya, tolong Pak Takmir Jangan bikin peraturan semacam macam lah. Bila perlu masjid ini dibuat yang menyenangkan, ramah untuk putra, untuk remaja. Cara ini pripun? Masjidnya pasang wifi. Oh, kakak. Masuk? Boleh mengakses wifi selama sholat berjamaah di masjid. Baru sholat di KI password. Kakak. Wimir, ngono mir. Laku lo gawe ngoten pak. Milo pasangi wifi. Mesti ngerti bendino mangkat yang masjid kan miskin kuota Solawat tanggal corona yo tibil kulub Jadi ini BBN ini kan moco untuk menangkal corona Solawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha lagu ini korban janji nah, kalau di, <tuh> eleh tabui goblok men to mas aku aku sing tengeng solawatan no. tengeng ayo Rampung pengajian ini jam setengah, nem, ya. setengah enam ya pas dari yang surat ngasar to milo niki pengajian bersolawatan rampung. sudah setengah enam ya eh Allah amplop tipis yang nyang. Allahumma sholli ala sayyidina. hayo <tuh> Sengit ya aku kena ko bui kok malah. Ratenanan. Kesel aku. Aku ki poso bunga goreng Gorene tongkatku. Malah dipek. Nuhun ya. Oh, kamu mulai bojemu mateng. Eh? Oh Joko toh, Ya lele, karo mbake Kamu bilang sama dia, kamu tahu kok bedanya kamu sama sepak bola. Kalau sepak bola itu kesenangan, kalau kamu kesayangan. Ah. Iya. Tolong Mbak Mbak nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Ya Mbak ya. Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Ngono ah. oh, di ra kok codot kowe اللهم صلِّ على سيدنا محمد قلوب ودوائها وأفيات الأذان وشفائها ونور الأبصار وديائها

pujianing masjid ki sing kreatif. Subuh-subuh sing ngadan wis telu. Pujiane ramutuh alah. Wadhe-wadhe pujiane napa, Pak? Al-Adim. Sing mangkat Sopo Mir? Astagfirullah. Al-Ghafur. Inallaha ha hafuru -ha ya Allah kesti inyong nyuwun ngapura di ngarti cangkem sekatai tusa inyong lantusani. Bapak biung inyong ala alah lamu nginyang inyong inyang inyong, 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 inyong Tok saya mangkat siapa ya oh. Bila perlu kini masjid pujian nih, macem -macem. Lagu -lagu ini macem-macem Lagu-lagu wali songo Oh mama nih Ben Pak Camat gila masjid sindir Lagu boh apa? Pujian beradaan Gundul gundul pacol jel Tabui Kemble lengan Nyonggi nyonggi wakul-wakul kemble lengan wakul glempang segane salah wakul glempang segane dati salah angsal boten gundul-gundul patul lagi pujiat oleh wilaguni wali songo men pejabat ora kemble lengan men bupati nih ora gemblelengan, men camat ora gemblelengan, men lurai ora gemblelengan di lurai. Rungokno Pak Lurah. Lurah sa Indonesia sing dicekel karo polisi jaksa niku wis 700 kepala desa. soalnya napa nguntal dana desa. Lah Pak Lurah mriki aja ngali melu-melu nguntal dana desa. Pak Lurah rungokno kupingmu. Lurai batin waduh salah milih kiai. <tik> menjenengan jenengan selamat, kulo ngomong ngono supaya jenengan ora dadi sing nomor pitung atau siji. Milo supaya pejabatnya ora orang korupsi coro wali sanggo dinyanyi kayak gundul-gundul, wajul menradi tangkap KPK, sopo bupatimu. Eh? Apa nih? Pakingnya baru. sakit PLT. Eh? Oh, lurai baru. Mergoji anyar takkan dani. Belo tak kandani. Ngerti belom bela tak gasruk kowe. anyar lurai tak kandani. Mriki dana desa pinten Pak Lurah? Dana desa mriki pinten? Di atas satu miliar, laku-laku kelas kudus. Laku, 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 laku. Hati-hati lho Pak Lurah. Ojo oh, nganti pengajian tahun ngarep aku rene kowe wis ra Pak Lurah. Hati-hati. Semoga lurah selamat. Pak lurah, kewan sing mangan tanduran yang kuno jenenge bajing, Pak lurah. Tapi kalau no pejabat nguntal duit rakyat jenenge. pasane warga Pak lurah. Lurah yang batin, kia ini asu. I love you full loh, lu, Pak lurah. Lo lu, supaya selamat orang ditangkap karo Pak Basuki ya yo, Baso, yo. anda Lagu kula niku ning masjid, bocah-bocah santri kula tak kok pujian lagu-lagu kebangsaan kula ora apa-apa kok. Ning pujiane doria yakin kotaku. Hati ikhlasku penuh. Ora oh, apa oh, Wong niku lagu bersyukur marang Gusti Allah. Lho, niku nasionalis iki ngono kuwi. Masjid tanggal pitulas yo melu ngerek bendera. Ngono oh, Pak Takmir. Jos piwaring. Dadi lap pujian api, mirur, um, ah, stang, fie, e, sing apik mir ora ngono iki mau. pujian wis eh sing pujian wis tuwa, sing adan ya wong tuwa. Oh, um, bang. Bang ngono iki. Adan model apa? Lah ngen pujian kok ning kampung kata wong sugih pelit, tak tak elokke ndan. Yen wis mati bondo ramelu. Bojo ayu iso nasen namu iso nasen namu sing nemu sapa so, ngerti sing ning kubur rasane loro, anak bojo ra taunda sing ning kubur padha tangisan anak bojo reputan warisan salatu

bukti apa? bakul helm bukti apa? enggak helmnya oke lah mati enggak sih orang yang gue helm kan orang <tip> yang mati enggak sih helm man <tip> bukti apa? bondo rame lu kain kapan rana sae soalnya rana sae enggak ngasak IHB ndak nge-SMS angardi susul aku dong <tip> bojo ayu wis ana sing nemu sing nemu sapa Ora oh, ana kijinge tekelane karo bunga Citraras tari. Beb, I love you full. Ndop, <laughs> Bos. Ayu kok ya ya wis taun wis pek wong liya Tak titeni masa idae 29 Juni rampung. Ya. Sainganku sapa? Pak Dandim wae. ngarti ya mungkin. Ngarti ya kelasé mengomas. Paling pol nyati pesek. <laughs> Ya Allah. Dan nanti kita buka puasa dan ya. Lalu ala Nabi Muhammad. Yeah. Mila supaya anak-anakmu gelem dongake sing tuwa lak mati so kuwi kopi ae NU tak dongake mlebu surga. Kopi uh, ae, kopi ae. Yeah. Yo, anakmu tak dongake dhisik, iki pujian ning masjid. Bocah cilik ulang ngaji. Yen mwos gede dati kiai, dati Kok iradi amin sengit aku? Tiamin ke nganalo di? Kue meneng bwai Aku rakrungu di ne, tiba lo? Tiba Tiba oh, Udunga ke dati malah Orang amin ke Ojo amin, ngamin kan ngerti bu diamin ke ya bareng-bareng ya aja telat ya yang kompak ya prok 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 anaknya jadi apa kiai kok ngerti loh bocah cile diulang ngaji durung mau telat ini ke susu ngantene cangkem kumingkem kiai baru ngamin ngono ulangi ya ngantene cangkem kumingkem ya kompak ya aja telat ya aja ke susu ya jadi apa ngarti matamu kiai jadi ngarti lah anaknya jadi kiai susah lah anaknya jadi polisi ya bau ngai mantumu siapa? polisi nggak wah oh, ya kaya mantumu siapa? metin ya Allah mudin ki polisi penting mudin kalah penting ono akikoh sing mimpin polisi apa mudin mudin selamatan mudin apa polisi eh, polisi mati sing bungkus apa mudin mudin mati bungkus dewek ya, siapa mudinnya jenengi Ngerti. kan rupanya kayak bandosa ngerti, Apa semen Salah posisi kamu di. Lewat ngerti neng kene kat mondelok kimcil, bayi neng kana. <muklanuh> Yo, wis tua seneng cilikan. Amin ke ya? Sudah ya, Allah santri sudah diopo. Kamu salah santri bisa jadi presiden. Contohnya Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf, Terima kasih, terima kasih. Santri bisa jadi Mudin ngarti Kita ya naik arti, kita pada merongos ini. Bocah cilik ngaji, yen wos kedai dadi kiai, dadi kiai. bape ambune <Sing> Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep <Sing> nderek pengajian Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek shalawatan sholallahu salamullah <Sing> innama rumah masajidallah man amana billahi wa yaumil akhir mulyone omah yen ono tamu tamu yen disuguh mulyone kampung yen ono masjid mulyone masjid yen jamaah makmur muga-muga makmur pun jam setengah enam pengajiannya rampung alhamdulillah pas setengah 6 ya Eh? Huh? Infak saya buat cerewet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala, ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal al makkata wal madinah. Allahumma rizukna zurriyatan tayyibah. Allah marzukna ahlan sakinatan mawaddatan marahmah Allah marzukna bi alfi alfi Allah marzukna bi alfi alfi barakah Allah marzukna bi alfi alfi karamah Allah marzukna min ahli sunnah wal jamaah an nahdiyah Allah marzukna bi khusnil khatimah wa na'udzubika su'il khatimah wa jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya alamin walhamdulillahi rabbil alamin